Ada di depan Rosalia Indah. Jadi aku bakal ngetrip naik Rosalia Indah itu ke Solo. Dan nanti dari Solo itu aku bakalan lanjut lagi ke Jogja. Jadi mau tahu gimana serunya perjalanan aku naik Rosalia Indah? Ikutin terus video aku sampai selesai. Nah, lokasi loket Rosalia Indah yang ada di Bekasi Timur itu tempatnya strategis banget ya. Jadi lokasinya itu ada di Jalan HM Joyo Martono Margahayu Bekasi Timur. Oke, sekarang kita check-in dan tukar tiketnya dulu yuk. Oke, tadi aku udah check-in tiketnya. Jadi bentuk tiketnya itu kayak gini. Dan aku nanti itu naik double decker dengan kelas executive plus. Terus nanti aku dapat seat 1C dan 1D dengan harga tiket itu Rp250.000 per orang. Dan nanti juga aku dapat servis makan, ini servis makannya, kupon makannya. Dan nanti aku bakal naik bis dengan Nopin 164. Nah, ini aku udah ada di ruang tunggu Rosalia Indah. Jadi aku suka banget nih sama ruang tunggunya. Ruang tunggunya itu bersih banget. Nah, bisa kalian lihat bersih banget. Terus juga di sini tuh banyak banget stop kontak loh. Jadi di sana ada satu, terus di sana juga ada dua, dan di sebelah sini juga ada. Nah, di situ ada sofa, dan untuk check-in tiketnya itu di sana. Terus di sini juga ada televisi, itu televisi, dan ruangannya itu ber-AC. Sambil menunggu busnya datang, jadi sebelum berangkat aku makan dulu nih. Aku makan mie ayam bakso yang ada di depan loket Rosalia Indah Bekasi Timur. Dan sehabis makan, aku dihampiri sama dua orang ini nih. Pasti kalian udah pada kenal lah ya sama mereka. Makasih ya Mas Lipka dan Mas Bima, kemarin udah ngobrol-ngobrol bareng walaupun cuma sebentar. Jam 12, jadi bis aku itu nanti berangkatnya itu jam 2, jadi aku nunggu masih 2 jam lagi. Dan kayaknya aku kecepatan nyampe sininya karena takut macet tadi, jadi aku cepet-cepet untuk pergi. Taunya nggak macet. Nah, akhirnya bus aku datang nih. Wih, dapat Volvo B11R cuy. Jam 14.30 kita berangkat dari Pool Rosalia Indah Bekasi.
Oke, sekarang kita langsung masuk tol nih. Nah, aku dapet bis Jetbus 3 Plus dengan sasi Volvo B11 R dengan nopin 164 double decker. Akhirnya ngerasain juga nih naik double deckernya Rosaria Indah, dan aku tuh penasaran banget sama rumah makannya. Katanya rumah makannya itu mewah banget, jadi kita lihat apakah semewah itu dan apakah seenak yang di review sama teman-teman makanannya. Jadi aku penasaran sama rumah makannya nih. Jadi sekarang ini aku lagi ngetrip dari Bekasi Timur ke Solo. Untuk estimasi waktu perjalanan ini bakal ditempuh dengan waktu kurang lebih sekitar 6-7 jaman, dengan jarak tempuh kurang lebih sekitar 510 km. Oh ya, untuk SDD 164 yang lagi aku naikin itu start awalnya di Pondok Pinang ya, dengan tujuan akhir Kota Blitar. Untuk seatnya ini nyaman, empuk. Seatnya dari rimba kencana. Warnanya cantik banget. Udah 1 jam perjalanan, sekarang kita udah ada di gerbang tol Cikampek Utama nih. Jadi di tahun 2019 kemarin aku juga ngetrip ke Solo naik double deckernya Gramas. Kemarin itu aku berangkat dari terminal Pulau Gebang dengan jam keberangkatan pagi. Sekarang enak ya, makin banyak opsi pilihan armada bus ke Solo dan masing-masing PO berlomba memberikan kenyamanan dan kecepatan untuk penumpangnya. Jadi ini alatnya tuh sih ada film, foto, musik. Ini ada film. Nah, filmnya itu ternyata ini bukan film. Jadi ini itu kayak semacam video clip musik gitu. Untuk musiknya, nah ini banyak musik, pilihan musiknya. Jadi kalau kalian mau dengerin, kalian tinggal pakai headset aja. Asik, keluar tol juga nih kita akhirnya. Berarti siap-siap mau rest makan nih. Aku benar-benar udah gak sabar nih pengen lihat rumah makannya.
Dan betul saja, pas pertama kali lihat rumah makan Rosalia Indah, dari luar itu berasa megah banget. Wah, baru kali ini nih aku lihat rumah makan bus sebagus ini. Tepatnya itu sangat bersih dan tertata rapi gitu. Jadi aku udah ada di rumah makan Rosalia Indahnya, dan ini makanannya aku ambil soto, terus ini juga ada tempe, ayam, dan ini ada es teh. Kita coba ya. Makanannya enak. Keren banget kan rumah makannya? Terus selain tempat makan, di sini itu juga tersedia minimarket loh. Kalian juga bisa beli oleh-oleh di sini. Nah, yang bikin nambah nilai plus lagi, krunya itu ramah-ramah banget loh. Asli mantap dah. Nah, karena tadi pas berangkat nggak sempat lihat interiornya, sekarang kita lihat-lihat dulu yuk interiornya. Untuk double deckernya Rosalia Indah, itu ada 3 kelas dalam 1 bus. Pada deck bagian bawah, itu ada 2 seat first class atau sleeper, dan di belakangnya ada 6 seat kelas super top. Naik ke deck atas, itu ada 34 seat kelas executive plus. Nah, aku duduk di kelas executive plus ini. Oke, setelah kurang lebih 30 menit kita rest makan, sekarang kita melanjutkan perjalanan kembali. Asli benar-benar mengesankan bisa singgah di rumah makan Rosin Subang ini. Semoga lain waktu bisa kembali ke sini. Sehabis ini kita kembali masuk tol dan langsung tancap gas ke Solo. Jujur kemarin itu aku betul-betul menikmati perjalanan. Udah busnya enak pakai sasis premium, seatnya nyaman, ada apot sebagai hiburan, dan jarak kakinya lega bisa buat semi tiduran. Ditambah lagi visibilitasnya luas, jadi puas banget deh memandang ke depan kiri dan kanan. Dalam hati, walaupun harus ngetrip jauh berhari-hari, pasti bakal nyaman banget deh perjalanannya kalau naik armada kayak gini. Mantap betul dah. Selamat menikmati.
Jam 17.37 kita sekarang udah di gerbang tol Palimanan. Wah, ada HR, Harjay sama Lorena nih. Tapi ini jadi hujan nih, Sa. Hujan yang kalau-kalau sekolah hari ini. Bye-bye. Memasuki malam hari, terapi kendaraan di luar agak sepi ya. Ya mungkin karena belum jamnya liga malam nih. Udah lama juga nggak lihat bus-bus malam saling kejar di tol Trans Jawa ini. Nah, di depan kita bakal ngelewatin ikonnya tol Trans Jawa nih. Namanya Jembatan Merah Kalikuto. Jembatan ini terletak di tol Batang Semarang ya. Waduh, udah mau masuk kota Solo aja nih. Asli bener-bener gak berasa aku tadi ketiduran. Dan gak cuma aku yang ketiduran nyenyak. Orang di belakang aku pun nampaknya nyenyak banget tuh tidurnya. Sampai-sampai bunyi turbo coolernya kedengeran sampai ke depan. Wah, asli benar-benar perjalanan yang memuaskan banget. Aku sangat merekomendasikan ke kalian untuk naik Rosalia Indah ini. Selain busnya nyaman, hal yang bikin aku kagum itu ada di rumah makannya. Asli keren banget deh pokoknya. Kalian wajib coba ya. Akhirnya jam 21.45 aku finish juga di kota Solo, tepatnya di depan terminal Tirtonadi Solo. Oke, sekarang aku udah ada di Solo, jadi tadi itu aku nyampe jam 9.45, jadi total perjalanan aku itu kurang lebih 7 jam. Tadi itu bisnya cepet banget dan karena saking nyamannya aku ketiduran dan tau-tau aku udah di Solo aja. Rencana sih mau langsung lanjut ke Jogja, tapi kayaknya aku lanjut besok deh. Jadi hari ini aku istirahat semalam di Solo, besok baru lanjut ke Jogja. Tapi belum tahu nih mau naik apa. Jadi pantengin aja terus ya channel YouTube aku. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.